Camera, get ready, action! Aisyah, apa kerja event awak bila besar nanti? Kerja event saya bila besar nanti, saya nak jadi doktor pakar. Saya ingin membantu dan merawat pesakit-pesakit saya supaya mereka sihat seperti sedekala. Melihat pesakit-pesakit saya sihat memberikan satu kepuasan buat diri saya. Itu adalah salah satu sumbangan saya untuk masyarakat. Wah, Dr. Pakar itu adalah satu kejaya yang mulia. Baiklah Aisyah. Apa pula kejayaan awak, Dania? Kejayaan impian saya? Saya nak jadi pengusaha restoran yang berjaya. Selamat pagi, Encik. Nak makan apa, ya? Saya nak order nasi ikan bekok 2 pinggir, boleh? Okey, nasi ikan bekok 2. Minum, Encik. Minum band 2, dah. Okey, beres. Saya ingin menjadi pengusaha restoran ikan bekok sebab ingin menyambut tradisi keluarga saya. Selain itu, saya juga mempunyai minat yang mendalam dalam bidang masakan. Bagi jelah apa-apa masakan, insyaAllah, saya boleh masaklah. Indamia cucu melimau ikan bekoklah. Aiman, awak ada sibuk-sibuk tanya kejayaan impian kita orang ni. Kita orang nak tanya, apa pula kejayaan impian awak, Aiman? Kejayaan impian saya? Saya nak jadi seorang ustaz yang mengajar di pondok-pondok kawasan tempat ni. Saya ingin membangunkan kawasan tempat ini dengan mewujudkan lebih banyak pusat tahfiz di tempat. Saya akan kongsikan ilmu yang saya ada kepada semua masyarakat. Nanti awak berdua bolehlah hantar anak-anak nanti di pusat tahfiz saya, ya? Wah, sangat benar kita berkhayal, ya? Alah, berkhayal tu pun. Bukan kena bayar. Berkhayal ni bagus juga tau. Ia akan berikan kita semangat. Kita akan berusaha bersama-sama untuk mencapai minat. Betul-betul, saya setuju. Kita sama-sama doakan semoga impian kita nanti akan menjadi kenyataan untuk membantu bangsa dan negara. Macam dah berbunyilah. Jom kita masuk kelas. Ustaz Aiman, kuat sangat perangan. Sampai dah tinggal songkok ni. Alamak, songkok aku lupa pula. Kita usaha kejar impian. Jumpa di puncak kejayaan.